beragam apresiasi dan dukungan untuk TNI dan Polri terus mengalir untuk menjaga keamanan pasca aksi unjuk rasa terkait pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2019 oleh KPU. Dukungan yang datang dari berbagai elemen masyarakat tersebut ditunjukkan dengan berbagai cara. Salah satunya datang dari kelompok pemuda yang mengatasnamakan diri mereka Forum Pemuda Flow Bamora NTT yang menggelar aksi simpatik di depan gedung kantor Bawaslu Jakarta. Flow Bamora sendiri merupakan gabungan dari berbagai daerah seperti Sumba, Alor, Larantuka, Rote, Sabu, dan Flores. Ketua Forum Pemuda Flow Bamora NTT Aldo Pareres saat dimintai keterangan mengatakan kedatangan mereka adalah untuk memberikan motivasi dan apresiasi kepada para anggota TNI dan Polri yang sudah mengamankan jalannya pemilu 2019. Sangat berterima kasih di mana mereka semua menjalankan tugas dengan profesional sehingga semuanya aman, damai. Selendang ini sebagai tanda bahwa inilah salah satu budaya adat istiadat dari NTT, Flow Bamora. Dan Flow Bamora itu sendiri ada bergabung beberapa kabupaten, yaitu Sumba, Alor, Larantuka, Rote, Sabu, Flores. Harapan kami sendiri kepada pihak keamanan TNI Polri, semoga mereka untuk ke depan selalu menjaga NKRI ini aman, tentram. Baik, terima kasih untuk kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tolong bersatu padu. Kita sekarang harus berdamai, tentram, karena semuanya kita ini adalah masyarakat Indonesia yang dimana bersama-sama membantu pemerintah untuk menyukseskan semua kegiatan-kegiatan dan pengamanan dalam negara kita sendiri. Selain itu, Kanit Binmas Polsek Metro Menteng Kompol MH Panjaitan menyampaikan terima kasih kepada perkumpulan Flow Bamora yang mana telah memberikan rasa hormat dan simpatik kepada para aparat keamanan yang telah bertugas. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada perkumpulan masyarakat Flores, Sumba, dan NTT yang mana telah memberikan sebangsa rasa hormatnya kepada kami selendang khas dari NTT. Kami petugas pengamanan di Bawaslu RI ini, baik TNI Polri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang diberikan kepada kami. Dan kami mohon doa, dukungan doa, semoga ibu kota kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta ini, ke depan semakin damai. Terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.